Oh iya. Jadi tinggal dicolok. Berapa watt, A? Ini kalau untuk daya di rumah kurang lebih minimal 1300. 1300. Amannya sih sebenarnya 2300. Kalau 1300 kalau di rumah itu paling udah cukup sih. Kalau kayak kemarin aja di rumah saya ngisi 900. Cuman emang harus beberapa dimatikan kan. Oh iya, itu ngejeplet. Iya. Kalau ngisi amannya 1300. Ngisi ikut di PLN bayar enggak sih? Atau gimana sih? Kalau di kayak SPKLU gitu. Uh-huh. Kalau di situ sih kayaknya kurang lebih tergantung kebijakan dari ini SPKLU-nya kurang lebih. Cuman kalau yang aku tahu biasanya di aku yang pernah ngecas kayak di Indomaret, Circle kayak gitu nggak harus bayar. Oh. Jadi kita kayak jajan aja, kita sambil istirahat. Jadi selagi ada colokan dapat pak izin gitu. Biasanya sih kayak gitu. Dia udah jelas. Indikatornya. Nah, ini dia langsung 2 baterai. Oh, 2 baterai. Iya. Jadi jarak tempuhnya 125 km untuk servo ini sekali pengecasan. Ini tuh 2 baterai berarti. Betul. Dia 2 baterai. Di dalam sini udah 2 baterai, kalau Alphawan masih 1 baterai. Maksudnya lebih ini ya, lebih bagus jarak. Ini atau gimana? Kalau bagus lebih bagus ini ya, pastinya. Ini kan generasi keduanya. Oh, okay. Dari pertama. Pertama ini namanya Alphawan, ini Alpha Servo. Jadi simple sih untuk ininya, fitur-fiturnya kita di sini untuk indikator kalau di atas dia mode parking, kalau di sini ready. Kenapa masih parking di sininya? Karena posisinya standarnya turun, jadi safety. Oh iya. Karena kalau bisa. Jadi beda dengan motor konvensional, dia nggak ada kayak starter lagi. Ketika dihidupkan udah siap di jalan kayak gitu, tinggal gas. Ini apa nih? Ini modenya, kita keunggulannya ada mode eco, urban dan sport. Oh. Jadi nanti kalau standarnya dinaikkan, dia langsung berubah kayak gitu. Boleh di sini. Modenya di sini ada, jadi kita tinggal berubah. Tuh. Oh iya. Jadi posisi parking dia nggak bakal bisa digas. Jadi kalau ini ya diklik ke bawah, tinggal diklik sekali rem, bisa kanan kiri, dia langsung jalan. Jadi ini mode eco, ini mode urban. Paling kencangnya kita di mode sport. Di sport ada lagi bus. Bus? Yang mana nih? Bus ini kayak ini. Kalau di mobil ini nos. Waduh, udah ke balapan. Iya, jadi bisa dipakainya biasanya sih kalau kecepatan 70 km ke atas. Oh. Jadi sambil dipencet selama 15 detik masih maksimalnya. Jadi ketika dipencet, jadi nambah akselerasi speednya, makin torsinya makin cepat kayak gitu. Sama lah kayak ditanjakan atau enggak? Lebih ke jalan lurus sih biasanya, ya? Kayak gitu. Untuk cara pemakaiannya, dia harus di atas 70 range-nya. 70 bro, kerasa ya? Udah di atas 70, kalau menambah lagi sambil dipencet, jadi ntar nambah lagi torsinya kayak gitu. Ini R mundur atau apa? Betul, mundur. Oh, bisa mundur? Bisa, sambil dipencet juga. Kita ada fitur mundurnya, mau pawan, mau pasir. Eh, harus sambil pencet apa? Kalau mau ini? Dipencet R-nya. Di sini kan ada indikator R, ha? Sudah. Tinggal digas aja. Oh. Pas sambil digas juga ya? Betul. Begitu pun juga nanti kalau di bus. Tapi bus ini bisa dipakai cuman kalau lagi di atas 70 ke atas.
kilometer per jam. Kalau di mode sport gitu. Fiturnya sih itu. Jadi kalau hanya lupa juga, ini kan posisi udah ready. Kalau standarnya diturunin, dia bakal mode parking nanti kayak gitu. Jadi nggak bakal bisa digas. Oh, jadi sama kayak kalau Matic itu terus senar mati aja mesinnya? Iya, kayak gitu. Tapi kita inti safety-nya sih di sini, jadi karena udah nggak ada mas ya. Nggak ada apa? Masih starter. Ada starter. Ini spesifikasi boleh salah kalian. Ini servo. Kita ada pilihan 5 untuk warna. Ini yang warna Halo White. Halo White. Halo White. Nebula Green, yang di contoh depan ini Nebula Green. Dia kayak sekilas sih warnanya warna Kawasaki ya. Oh, Kawasaki. Tapi di depan mirip ini ya, mirip ADV gitu. Oh, sekilas. Kalau dari kalau belakang beda banget sih jauh. Beda, beda. Boleh kalau mau test ride.